duduk situ. Duduk. Tapi nggak masukin. Ayo deh. Gak apa-apa. Mas, tolong guntingnya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gunting Pak Ade ketinggalan di jalanan. Kan gunting masih tajam ini, Pak Ade. Sayang. Sakit. Sakit. Gue jangan lawan lagi. Sakit itu katanya. Enggak sakit. Tenang aja. Laki mah jangan takut disulap. Kita banyak yang bagi duit, ya. Bagi duit aja. Sobri. Bocah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia pingsan lagi. Iya. Enggak mau. Kalau dia pingsan kan tinggal kayak si Indra, tinggal. Iya, Pak Satpam. Bawa aja langsung Pak Satpam, kenal. Ya, bocah ada aja ya. Ngapain? Hah? Dibohongan dia. Dibohongin? Iya. Dibohongin, Pak. Jangan dibawa. Aman, Pak De ya. Nggak pakai yang itu. Udah. Pak De, saya punya ide. Sebentar. Saya punya ide. Iya, bentar. Ulala, kenapa kepikiran dari tadi ya? Iya. Halo, terang ya. Assalamualaikum. Neneknya Dodot ya? Nenek? Iya. Ini Dodot katanya kangen banget. Iya. Ikan hiu makan roti cane. I miss you, Nenek. Katanya gitu. Nih, mau ngobrol sama Dodot katanya. Dodot mau di sana. Kata teman-teman, sunat itu sakit, Nek. Nenek, Dodot kangen sama ibu. Ibu kapan balik ke Indonesia? Nenek kabarin kalau ibu udah pulang. Alhamdulillah. Iya. Iya. Pak Ustad. Iya. Dodot, udah siap buat sunat kata nenek. Cowok itu harus siap kalau buat disunat, harus berani. Ulala. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu. Tapi sunatnya udah selesai. Nah. Udah. Gak sakit ya? Wah! Tangkap kamu! Aduh! Lepasin! Lah, ini ngapain juga? Aduh, Lukman! Kamu ngapain megang-megangin aku? Kan kita sesegeng! Lepas! Oh iya, sungguh! Lalu! Usahanya gaya! Haikal, kamu ngapain? Ini megang-megangan tangan aku. Kan kita udah janjian kalau kita tuh mau gagalin sunat masal itu. Lepas. Tadi aku pikir-pikir aku lihat lagi, ternyata aku udah disunat. Coba cek lagi. Malu loh. Udah lepasin. Udah kok lepasin aja, Kal. Enggak, Ma. Itu ada layangan lepas. Mana sih? Mana? Itu layangan. Astagfirullahalazim. Belajar bohong ya. Aduh. Ustadz, astagfirullahaladzim Sobri. Enggak, Ustadz ini mau tanya sama Sobri. Kenapa Sobri itu harus kabur dan enggak mau disunat? Saya takut disunat. Gini, Sobri itu kan anak satu-satunya papa dan mama, kan? Terus Sobri itu adalah cucu pertama dari kakek dan nenek Sobri. Nah, sekarang kalau Sobri disunat, itu papa dan mama Sobri itu bisa bangga sama Sobri. Terus kakek dan nenek Sobri itu bisa makin sayang sama Sobri. Sobri emang gak mau buat mereka jadi bangga? Ya, Ustaz, mau. Tapi sunat. Udah, gak ada tapi-tapian ya. Kalau Sobri mau buat mereka bangga, mendingan sekarang Sobri mau disunat ya. Ayo, sekarang kita kaula. Gak apa-apa kok. Ayo. Enggak apa-apa kok. Ya, enggak sakit. Tuh, Ustaz. Dibohongin sama Haikal. Gah, anak laki-laki masa cengeng. Duduk pelan-pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ini yang ditunggu-tunggu. Sobri, semua teman-teman kamu udah di
sunat. Tinggal kamu aja yang belum. Ayo masuk. Tunggu dulu. Apa? Ustaz, boleh gak saya minta permintaan terakhir? Oke, apa? Sesudah saya disunat, saya boleh gak telepon orang tua saya dulu sama Kia Dodot? Iya, boleh. Yuk, masuk. Tunggu dulu. Apa lagi sih? Masih ada lagi. Boleh gak Ustaz, saya minta uang dari sukarelawan. Terus, saya juga minta mobil-mobilan. Iya, nanti dikasih. Yuk, masuk. Tunggu. Apa lagi sih? Ustaz, kalau kayak gitu, saya gak mau sunat. Iya, maaf. Ya, apa lagi?